Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera guys. Okey, selamat datang ke channel terbaru aku. Aku nak namakan channel apa ni pun aku tak tahu. So mungkin Syahrizan's Blog ke, susah pula nak sebut kan. Ataupun Blog Ijan ke, ataupun Vlog Ijan lah. Ni mungkin Blog Ijan lah eh. Alright guys, so untuk video pertama ni kita orang sebenarnya nak pergi ke Perlis. Kita nak bercuti pendek ni hujung minggu. Dan mungkin aku akan dokumentkan dalam bentuk video lah eh. Okay guys, daripada rumah ni, Putrajaya ke Kangar Perlis mengambil masa 6 jam 8 minit. Ini kalau tak berhenti eh. 522 km. Kita tengok macam mana lah. Kalau korang tengok dekat apa nama ni. Korang tengok dekat phone ni. Tu dia. Nampak tu. 6 jam 8 minit. Okey. Aduh, sampai ke. Fuh, gila eh. Kalau kita start sekarang berapa lah agaknya? Start now. Kalau tak berhenti, kita akan sampai pukul 3 pagi. Hebat juga eh. Kalau tak berhenti lah kan. Mungkin subuh kot boleh sampai. InsyaAllah lah kot eh. Okay. Tak berhenti apa, berak, kencing ke apa semua tak ada. Memang sampai 3 pagi lah. Macam tu. Alright guys. Nanti dalam perjalanan tu kalau ada apa-apa nanti kita mungkin kita akan record lah. Okay guys. Terima kasih kerana menonton channel ni. Jumpa sekejap lagi. Alright guys. Alright guys. Kita sekarang dekat Berang eh. So jam jam jam. Tahu lah ni jam sebab apa eh. Sebab accident ke ataupun sebab pertukaran lorong eh. Biasanya pertukaran lorong ni daripada 3 ke 2 biasalah. Kita tengoklah ke depan tu. Alright, sekarang ni kita dekat tol Johor eh. Mana Rafiq ni? So tadi kita daripada Putrajaya dekat tol Johor lah. Dan sana tadi kita boleh lampu 9 macam tu. Makin kurang yang guys, kita dekat sampai hujung sekali. Hujung dunia eh, hutan kampung. So kalau dah hutan kampung ni gelas sekali lah. Kalau dah gelas. Okay guys, sekarang ni kita berada kan, antara Kodang dengan Lama. So sepadan Perlis dengan Kedah pun. So sekarang ni pukul 3.12. Kalau korang tengok kat sekitaran ni jalan lengang gila eh. Satu kereta pun tak ada. Kedah dah buka pagi, siapa nak jalan sini. Satu kedah tak ada. Lagi 20 kilo lagi nak pergi ke homestay kita dalam ni ataupun pagi ni. So ni homestay kita. So semalam kita sampai dalam jam 3 pagi. So yang lawaknya sampai jam pagi 3 pagi diorang semua dah tidur. Kita orang tidur dekat dalam kereta lah semalam kan. Sampai pukul 6.30 macam tu. So ni homestay, nantilah kita akan tour sikit kat dalam eh. Tengok-tengok apa yang ada kat dalam homestay ni.